Wah, kau ini lari nih pikiran kau. Tadi udah kubilang kita 6 tahun gak pernah berantem. Fernan! Fernan! Kapan kita berantem? Fernan itu, Fernan! Jangan kau hantam aku. Garam-garam. Together ya. Pernah gak mergokin pasangan genit sama orang lain? Satu, tiga, dua, tiga. Dua, satu. Itu apa itu? Oh, dia gak ngerti pertanyaan. Dia bingung lagi. Sabar kau dulu, lagi emosi aku ini. Ada tidak? Gak ada, woy. Gak ada. Baru tenang aku. Tampaknya si Nastasya ini kayak ini ya, kayak menyesal kawin dengan kau ya, Robby. Salah kau. Menyesal gak kawin dengan Robby? Artinya, kamu happy tidak kawin sama aku? Happy lah, Pak Jokowi. Mampus kok kan, gak tahu dia kan apa yang kau tanya kan. Happy. Ku berikan cintaku sepenuh hati hanya untukmu seorang. Dan sayang ini hanya milikmu sepenuhnya. Sepenuhnya. Kau gadis dalam tidurku, dalam setiap mimpi indahku selamanya. Cuma kamu yang kupinta, hanya dirimu yang kupuja. Yang kupuja. Utamakanlah pacarmu, lupakanlah selingkuh. Utamakanlah pacarmu, lupakanlah selingkuh. Tulus, tulus, tulus. Utamakanlah pacarmu, lupakanlah selingkuh. Lupakan pacarmu, utamakan selingkuh. Ya, kau jangan ini. Macam-macam kau dekat-dekat istriku kau. Wah, kau hantam juga kau nanti. Cimbodo ya, cimbodo. Kau tahu kan dia? Giliran dia lagi yang minggir dia. Oh, iya. Jadi suaminya enggak pernah ngajarin bahasa Indonesia dengan baik. Enggak, itu dia otot kata. Dari mana jadi yang bisa? Otot-otot otak. Otot. Kau bilang otot. Iya, tadi ekspresinya pas diketok balu, dia langsung, wah happy. Kau salah, terbalik kau. Sebenarnya kau buktikan, aku happy atau aku stres waktu itu. Seterus dia. Dari kau. Kamu lah hantu, boy. Sabar dulu, aku takut sama dia. Kenapa kan? Bisa main kungfu. Kamu kenapa kayak ayam, ha? Sabar dulu lah kau ya. Ini kebetulan, ini untuk TV Medan kayaknya kita. Oh, lama-lama ya. Pindah channel kita ya. Nah, kali ini kita akan mengetes mereka berdua, Nastasya dan juga Robby, di games kita hari ini. Cucok lagi. Cucok di lobby. Apa itu cucok di lobby? Cucok lagi. Pernah enggak pernah? Gitu ya. Rulesnya gimana tuh? Rulesnya adalah nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Robby dan juga Nastasya. Kira-kira pernah enggak sih mereka dengan pertanyaan kita? Oke. Nanti dijawab. Oh, pernah atau tidak pernah. Nanti kasih reasonnya kenapa. Oke. Tapi boleh bohong gak tau gak? Tidak boleh bohong. Tidak boleh. Kalau kau mau bohong jangan kau ngomong-ngomong. Tidak boleh. Mana kau ini? Robby dan Nastasya tidak boleh bohong karena kursi yang di kalian duduk ini mengandung listrik. Boleh kita. Dia juga gak bisa ngomong bohong kan? Saya mau ngomong monyetnya untuk kamu. Kenapa keluar? Bukan, maksudnya monyetnya itu mau tanya. Monyetnya dia, iya. Iya. Mana kau ini? Monyetnya mana gitu ya. Saya mau tahu semuanya. Pertanyaan pertama, pernah enggak berantem besar gara-gara miskom? Wah, kau ini lari nih pikiran kau. Tadi udah kubilang kita 6 tahun enggak pernah berantem. Fernan! Fernan! Kapan kita berantem? Fernan itu, Fernan! Jangan kau hantam aku. Garam-garam bahasa Inggris hancur, kamu tahu? Gara-gara bahasa Inggris hancur yang saya mana? Ngomong untuk dia. Itu belum nikah kita. Oh, tapi udah pernah kan? Ya pernah sekali lah kalau kayak gitu berantem. Berantem tapi berantem sebelum menikah itu. Bukan berantem ya, itu korslet otaknya dia. Aku pun jadi korslet. Intinya pernah miskom lah ya. Pernah sebelum nikah pernah miskom. Jadi dia gak ngerti bahasa
dia nggak ngerti bahasa Inggris. Oke. Okay. Aku juga berantakan bahasa Inggrisku. Okay. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Aku nggak ngerti bahasa Rusia. Kita pacaran itu pakai klik-klik, pakai di kita itu Google Translate. Ku pencet-pencet, ku kasih ke dia. Dia pencet-pencet, kasihkan ke aku. Kita mengerti begitu. Waduh, pacarannya susah ya. Apanya? Durasi ya kalau kayak gitu. Panjang durasi ya. Kalau di YouTube aman. Iya, ya. Kalau TV ada aturan ya. Iya. Terus setelah diketik-ketik, dia salah ketik. Oh. Ku tanya, kau lagi ngapain? Dia pikir saya jalan sama teman. Saya ngomong enggak, saya enggak jalan, saya di rumah. Come dan lihat. Tapi datang dan lihat katanya. Oh, tapi saya teks, dia datang dan lihat saya. Ya. Dia bilang ada laki-laki datang. Panaslah aku ya kan. Hantam aja terus ya kan. Tapi saya ngomong kamu laki-laki datang lah dan lihat saya. Mana aku tahu dia bodoh kali. Natasha ini mengingatkan saya sama Wes ya. Depan belok kiri 500 meter. Itu dia. Google Map lah sekarang. Agak gaul dikit kau. Tapi kalau kasih pertanyaan harus angkatnya bareng-bareng gitu ya. Oke, coba kasih pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Together ya. Pernah enggak mergokin pasangan genit sama orang lain? 1 2 3 2 1. Itu apa itu? Oh, dia enggak ngerti pertanyaan. Mana? Dia bingung lagi gini-gini. Maksudnya ini, ku translate dulu ya, ku translate dulu ya. Ada si Olin, pernah enggak kau lihat aku cinta kali sama kau? Enggak. Pernah kan? Pernah. Saya cinta kamu itu pernah. Cinta kali sama dia. Saya cinta. Bongkar kalau aku lagi lihat perempuan lain. Oke. Cacang nih gue. Itu aku tanya sama dia, sudah berapa anaknya? Dia udah translate untuk saya. Kau jangan macam-macam kau dia. Sebentar. Dari tadi tangannya yang nunjuk ke saya, bukan saya, tapi apapun saya macam-macam katanya Caca Niko, saya pusing di sini, nanti kita baru kenapa. Kali ini kau pusing kan? Iya, pusing. Aku tiap hari pusing nih buat dia. Nah, makanya Caca Niko setelah ini akan ada beberapa pertanyaan lagi, masih pusing banget ya. Pokoknya kira-kira jawabannya pernah atau nggak pernah, kita lihat kekompakannya mereka setelah satu ini. Tetap di Caca Marica, hehehe, pusing saya, pusing aku. Di Caca Marica, hehehe. Kita masih main. Hai hai. Ya, hehehe, masih main games. Terkejut aku kok buat. Cucologi pernah enggak pernah ya. Tadi udah kasih dua pertanyaan dan masih enggak kompak lah, menurut saya masih berantakan. Kira-kira pertanyaan berikut apakah mereka masih mesra dan kompak atau pencitraan? Kita tanya yang pertanyaan ketiga, Bo. Pertanyaan ketiga. Ya. Pernah enggak bikin salah tapi enggak minta maaf? Oke. Hai sayang, dia panggil gue mami. Salah kau. Yes kakak. Oke, nanti abis ini kita in frame ya. Oke. Dan kita masih bersama dengan dua pasangan yang nampaknya terlihat keras nadanya, tapi ternyata mungkin mereka cocok ya. Masih di games kita hari ini. Apa Li? Di Cucologi pernah nggak pernah? Yeah. Itu tadi udah lanjut. Yeah. Langsung kasih pertanyaan aja bu ya, biar saya nggak pusing di sini. Pertanyaan ketiga. Yes. Pernah nggak kalian bohongin pasangan tentang apa? 1, 2, 3. Bohong dia, itu pernah dia bohong. Oh iya. Oke, suaminya jangan jawab dulu. Apa yang pernah bohong? Itu nikah buat bohong kan? Bohong? Dia pernah enggak ngomong untuk saya bohong gitu. Itu aku bukan bohong, menghemat budget aku. Itu bohong selain kamu. Selain itu pernah enggak bohong? Ada lagi aku pernah bohongin kau yang lain-lain. Saya enggak ada bohong untuk kamu. Enggak. Aku maksudnya aku ada bohongin kau atau tidak? Ada. Apa lagi? Fernand, lihat. Nyambung otak kau ini lama-lama. Aduh, lama-lama saya juga bilang, kutirang, pertanyaannya, aku pernah tipu kau atau tidak? Gak tahu apa itu. Bohong, liar. Ya, pernah. Yang mana? Itu, kamu gak ngomong mau nikah sama saya. Itu udah, sekarang yang lain topiknya. Oke. Pernah itu tadi ya? Belum puas aku ini, sabar kau dulu, gak emosi aku ini, ada tidak? Gak ada. Baru tenang aku. Nampaknya si Nastasya ini kayak ini ya, kayak menyesal kawin dengan kau ya. Salah kau, dia cinta kali sama aku. Dan saya cinta dia. Saya bingung mana hostnya ya. Pernah gak diam-diam hubungin mantan? 1, 2, 3. Contact your ex. Pernah? Saya gak ada. Tidak ada. Kalau saya tidak ada. Nggak ada, tapi miring. Tapi dia ada banyak
sekarang gini, pertanyaanku. Eh, kau dengar dulu, biar kau tahu. Sekarang aku tidak ada hubungin mereka, mereka hubungin aku. Ya ku jabanin lah, kayak mana lah pula. Siapa mau sama kamu? Yang itu, yang kirim video waktu itu, kayak mana? Gak boleh. Itu kan bukan aku kirim, mereka kirim ke aku kan. Ngomong, gak boleh. Blok, woi. Oh, di blok aja. Eh, biar kau tahu banyak, ini perempuan-perempuanku sudah di blok sama dia. Aduh. Saya udah blok, banyakin udah blok saya. Ngantri perempuan dari sini sampai ke Cawang sana. Aduh. Ngantri. Bang. Ngantri apa rupanya? Minta utang. Saya udah blok juga semuanya, mantap pacaran saya blok. Bukan udah. Bukan mantap pacaran, mantan pacaran. Mantap pacaran. Blok lah, udah blok ya, saya. Blok aja ya, daripada berantem, daripada nanti. Lanjutkan dulu pertanyaan. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, aduh, pusing saya. Pernah nggak bikin salah tapi nggak minta maaf? Nampaknya ini yang laki lah ya. Banyak mistake bagi tidak pernah aku. Tidak! Bikin salah. Gak ada, saya gak ada salah. Saya bukan salah. Tidak ada, aku tidak ada salah. Oh. Aku namanya laki-laki, pasal pertama selalu begitu. Dari pasal mana? Kedua kalau salah. Balik ke pasal satu. Ya itulah maksudku. Udah ngerti gak tahu itu. Ya. Dari begitu. Mana kamu bentul? Kamu udah dari lahir salah, woy. Jangan. Ini istri. Kejam kali istri kau. Ya, 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 ya. Tidak ada. Pas suaminya tadi pertama omong, suami selalu benar, pas muka-mukanya kreatif sama produser kan cewek-cewek semua mukanya gak enak. Pas dia bilang, kamu lahir udah salah semua ketawa. Setuju katanya. Aduh. Tapi saya cinta dia banyakin. Wah, biar aku tahu. Jadi, tapi kamu nyesel gak kawin dengan Robby? Mak artinya, kamu happy tidak kawin sama aku. Happy lah banyakin. Mampus kok kan, gak tahu dia kan apa yang kau tanya kan. Happy saya banyakin. Luar biasa memang. Mesti cari yang begini ya, gampang digoblokin. Itulah prinsip pertama laki-laki. Oke. Nah, Anastasia ini adalah satu dari banyak orang yang sukses menjadikan kekurangan menjadi kelebihan. Keterbatasan dan berbahasa Indonesia justru menghibur banyak orang dan tentunya mendatangkan banyak cuan. Nah, hari ini luar biasa saya belajar bahasa Indonesia ya. Saya biar lebih pintar ternyata jadi lebih konsel saya setelah ketemu mereka. Kamu ya. Mau ada otot? Otak. Saya ada, utangnya kecil tapi saya. Saya ajarin kamu, mau? Anda ajarin, saya udah kecil tambah hilang loh. Oke, thank you for coming. Terima kasih banyak. Sudah cepat, sudah selesai? Sudah selesai. Ini tagihan uang kemana minta? Tenang, udah nunggu. Tinggal tanda tangan. Sekarang tolong bilang dulu sama RTV naikin dulu budgetku ya. Aduh, kok memang gak dikasih tahu? Katanya 200 ribu kemarin. Itu masih bagus, kan dia cuma nasi. Kau gratis! Aduh, kelihatan muka kau gratisan ini. Gak kayak tau lah ya. Itu udah bilang akses, sudah tutup katanya. Cepat, ayo, biar pulang udah, kita. Caca minggu pasti udah pusing ya. Iya, pulang kita ya. Selasa jam 9 pagi, tentunya di RTV. Dan juga, ya jangan lupa follow Instagram kita, Caca Marica RTV juga ya. Sampai kita pukul. Boleh ya. Konsel sotok aja. Ya udah, oke ya. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. I love you, Pool. Gak boleh love dia.